Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan sentiasa dipermudah urusannya. Pada sahabat-sahabat yang sakit, moga Allah Ta'ala angkat kembali penyakit-penyakit kalian dan kalian semua sentiasa sihatlah hendaknya, ya. Okey, untuk aktiviti saya hari ini. Ini ya pokok mulberry saya. Hari tu kita dah potong separuh. Nampak gayanya dia telah mengeluarkan buah lagi. Saya nak petik lah ni, tengok ni. Buahnya ada yang dah merah-merah. Buah ni bagus untuk apa? Mengurangkan kolesterol di dalam badan. Macam saya lah. Nampak je kurus, tapi pergi cek doktor, doktor cakap saya punya kolesterol tinggi. Tengok ni, banyaklah juga jadilah kan, buat ada-ada. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton, semoga anda terhibur. Inilah kucing saya ni. Saya dekat dalam, dia kat dalam. Orang kat luar, dia pun kat luar. Macam itulah dia. Menyebok aja kerjanya. Kita kena selalu pangkas. Kalau kita selalu pangkas, makin banyaklah buahnya. Contohnya yang inilah pokok ni. Dipangkas je, ha. Dia membuah tak ingat-ingat. Ini saya tak letak baja buah tau. Saya rasa kalau saya letak baja buah, lagi ni banyak.
sahabat-sahabat, ini pokok zinnia yang saya tanam tempoh hari. Dah besar ni, alhamdulillah. Moga berbunga lah ya. Kenapa? Saya ni suka pada kecantikan. So, bila ni dah berbunga, berserilah rumah kita ni kan. Walaupun rumah sederhana. Okey sahabat-sahabat, ini hasil panen mulberry saya di tepi rumah. Okey, lepas ni saya tak tahu nak buat apa, maybe saya nak buat air. Kita saksikanlah terus. Okey sahabat-sahabat, pada petang ini saya nak buat cemerlang bakwan. Ini pun atas permintaan cik suami. Dia kata petang-petang ni buatlah cekodok. Kalau di Malaysia ni orang panggil bakwan ni cekodok, cekodok bawang lah macam gitu. So kita buatlah. Sedap kalau musim sejuk-sejuk ni kan, kita makannya panas-panas. Ha, begitulah. Sahabat-sahabat, apa buah mulberry yang saya petik pagi tadi, saya nak buat air mulberry smoothie. Ha, sebab hari tu kan kemarin saya ada buat, rasa dia memang dah sangat sedap. So kali ni kita repeat lagi. Okey sahabat-sahabat, kita punya bakwan dah siap, kita punya smoothie mulberry pun dah siap. So apa lagi, kita makanlah bersama cik suami. Tengok tu, cik suami terkejut pula saya buat apa menu petang. Inilah menu kita, menu cemerlang di sore hari. Okey sahabat-sahabat semua, jemput makan, jemput minum. Sahabat-sahabat semua, bila time petang makan apa tu? Macam inilah keadaannya bila minum petang, makan petang,
sambil tengok TV. Tapi itulah, saya ni tak berapa gemar apa cerita TV sekarang ni, sebab saya tak minat bola kan. So disebabkan kita nak makan petang, kita layan aje lah dengan cik suami ni. Okey sahabat-sahabat semua, terima kasih anda menonton. Jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.